حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bahar bin Ali Bismi. Saya ingin menyampaikan bahwasanya atas berita yang viral, berita yang telah menjadi berita nasional tentang 3 afsek bandara yang dipecat karena mencium tangan saya dan karena mengawal saya. Ini adalah perbuatan zalim, perbuatan yang semena-mena, sewenang-wenang, kekuasaan yang disalahgunakan. SOP. Kalau memang SOP, kenapa hanya Bahar bin Smith? Berapa banyak Habib-Habib, Kiai-Kiai, Ustad-Ustad yang dikawal oleh afsek? Kenapa afsek-afsek itu tidak dipecat? Apakah karena Habib-Habib kiai-kiai itu dekat dengan pemerintah? Sedangkan Bahar bin Smith selalu mengkritik pemerintah. Ayo, Angkasa Pura jawab. Siapa namanya? Vicky Satari, Holik, jawab. Bukankah kalian berkata bahwasanya SOP afsek tidak boleh mengawal, tidak boleh mengawal, tidak boleh mengawal penumpang siapapun penumpangnya? Tapi kenapa ketika ada oknum-oknum artis atau artis-artis dari luar negeri datang, kenapa dikawal? Bukankah itu melanggar SOP? Hah? Kenapa tidak dipecat? Kalian sewenang-wenang, mentang-mentang kalian berkuasa, kalian tidak memperdulikan. Mereka adalah pecinta yang menghormati orang yang dicintainya. Apakah kalian bisa menyalahkan cinta? Okelah, mereka salah melanggar SOP karena tidak ada di tempat jaga. Bukankah bisa kalian berikan SP1, SP2 peringatan pertama, peringatan kedua? Kenapa langsung main pecat? Kalau mau main pecat, kenapa tidak kalian pecat semua afsek yang mengawal artis-artis, yang mengawal para tokoh-tokoh, yang mengawal para Habib-Habib, kiai-kiai yang dekat dengan pemerintah? Kenapa tidak dipecat? Satu jawabannya. Bukan karena afseknya, bukan karena pengawalannya, karena Bahar bin Smithnya. Itu jawabannya. Dan ingat, saya tidak akan pernah diam. Akan saya lawan, akan saya hadapi siapapun. Ingat kalian, komisaris-komisaris, akan saya lawan, akan saya hadapi Angkasa Pura 2 atau siapapun yang telah merampas hak 3 afsek. 3 afsek, mereka punya anak, mereka punya istri. Kalian rampas haknya, akan saya hadapi kalian semua. Saya tidak akan tinggal diam. Akan saya hadapi, akan saya lawan, saya tidak akan diam. Tidak. Ini masalah cinta. Mereka cinta. Mereka cinta. Kalaupun itu suatu kesalahan, dan bukan hanya sekali dua kali ini, dulu pernah ada polisi mencium tangan saya, terus tahu-tahu ada yang foto, polisi tersebut kena hukuman disiplin di penjara. Terus sampai kapan mau seperti ini? Hah? Kenapa tidak kalian pecat itu karyawan-karyawan? Setiap saya pergi ke mall, saya pergi kemana-mana, karyawan-karyawan minta foto sama saya, mencium tangan saya. Kenapa tidak kalian pecat mereka? Ayo, kalian para bos-bos, para pengusaha-pengusaha yang punya toko-toko itu, yang punya mall-mall itu. Kenapa tidak kalian pecat karyawan-karyawan kalian ketika mereka minta foto sama saya? Kalian mau menyalahkan cinta? Logikanya gampang saja. Jikalau mereka melanggar SOP, SOP-nya kan tidak boleh mengawal penumpang. Tidak boleh mengawal penumpang. Berarti siapapun penumpangnya nggak boleh dikawal. Lah terus bagaimana?
kita umpamakan saja toko-toko artis dikawal habaib, kiai, dan kami punya jejak digital tersebut. Kami punya jejak digital. Ada habib-habib, kiai-kiai, ustad-ustad dikawal sama afsek. Bukankah itu melanggar SOP? Kenapa tidak kalian pecat kalau memang melanggar SOP? Ini namanya diskriminatif. Jawabannya Bahar bin Smith. Karena Bahar bin Smith yang mereka kawal. Karena Bahar bin Smith yang mereka cium tangannya. Andaikan yang lain, gak bakal kalian pecat. Kalian telah mengambil hak-hak mereka. Saya tidak akan berat tinggal diam. Kalian tahu? Jangankan ini, afsek, masalah yang seperti ini. Sekitar 20 dari 35 oknum-oknum polisi yang terkait dengan kasus Sambo ada yang tidak dipecat. Padahal terlibat kasus pembunuhan, tapi ada yang tidak dipecat. Salah satunya Baradae. Baradae tidak dipecat. Jawab kalian para penguasa. Terus Widi, ada yang bernama Widi, petugas bea cukai yang memaki warganet dengan sebutan babu. Dia hanya diberi hukdis, hukuman disiplin. Tidak dipecat. 5 orang PNS Bojonegoro yang dihukum disiplin karena tidak masuk kerja dan kumpul kebo. Mereka tidak dipecat. Jumat 25 Februari 2022, kasus pemalsuan surat swab di Bandara Sueta oleh oknum afsek, tetapi hanya dinonaktifkan, tidak dipecat. Kecuali seperti di Ambon, ketahuan ada afsek bawa narkoba, dipecat. Itu jelas, karena itu adalah pelanggaran. Itu adalah suatu pelanggaran. Yakni itu suatu pelanggaran berat. Suatu pelanggaran berat, narkoba, melanggar hukum, pidana. Nah, apakah ada 3 afsek ini melakukan pidana? Hah? 3 afsek ini melakukan hukum pidana. Oke, mereka terkait kontrak. Saya bacakan kontraknya. Kontrak buruh. Kalian sembarangan mentang-mentang berkuasa. Apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir? Menurut pasal 61 Undang-Undang 13 garis miring 2003 junto Undang-Undang 11 garis miring 2021, perjanjian kerja dapat berakhir atau artinya hubungan kerja berakhir apabila 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, 3. Selesainya suatu pekerjaan tertentu, 4. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 5. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Saya ingin bertanya, apakah ada dalam, kita bahas yang poin kelima, apakah ada dalam perjanjian kerja apabila afsek, ya, apabila afsek mengawal habib, kiai, ustad, ya, terus harus langsung dipecat? Ada. Bahar bin Smith tidak akan tinggal diam. 3 afsek yang dipecat, mereka adalah pecinta yang menunjukkan rasa cintanya kepada orang yang dicinta. Kalian pecat dengan kesewenang-wenangan kalian, dengan sewenang-wenang kalian, sesuka hati kalian, semena-mena kalian. Kalian pikir saya akan diam? Tidak. Saya akan lawan, saya akan hadapi kalian semua. Ini masalah hak, ini masalah HAM. Jangan diskriminatif. Kalau mau SOP, SOP semua. Kenapa hanya Bahar bin Smith? Banyak habaib, kiai, ustad yang dikawal afsek. Kenapa afsek yang tidak dipecat? Kenapa hanya Bahar bin Smith? Saya akan lawan kalian, saya akan hadapi kalian, saya akan membela hak 3 afsek tersebut,
3 afsek yang dimana hak-hak mereka telah kalian rampas dengan zolim, dengan kesewenang-wenang kalian, dan dengan penyalahgunaan kekuasaan kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.